Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video dari Papa Mundo. Saya memakai champion Amun untuk top lane. Di mid ada Urgot, jungle-nya ada Rengar. Di bot lane ada Taric dan Kalista. Skin terbaru ini skinnya Urgot, lucu. Oke, pasang ward dan bersiap creeping minion. Kita cek di semak belukar, barangkali ada yang sembunyi di situ. Kosong. Oke, mau melawan Nasus. Jadi tugas utamanya ini Nasus untuk mendapatkan stack yang besar, karena yang menakutkan dari Nasus adalah stacknya. Oke, dipepet. Nasus dapat stack yang besar, nanti. Oke, stone masih kirim ke kepala, kemudian mundur. Lumayan bisa mengurangi sedikit. Stone, kemudian skill E, kemudian oke, Rengar, ayo Rengar. Aduh, padahal aku kira aku maju, sudah aku tahu kalau Nasus bakalan ngeflash. Udah aku ngeflash duluan biar bisa nyetun. Rengarnya nggak jadi maju. Oke, dapat ini. Rengar maju lah, dapat dong. Target itu teman saya. Karena kalau musuh Nasus nggak ditekan gitu, doi berbahaya latihannya. Jadi harus benar-benar ditekan. Bukan khusus dia minta kan kalau mau satu satu satu. An enemy has been slain. Ternyata cukup mengganggunya dengan
been slain. Selama nggak bisa langsung menggunakannya, Nasus cukup dengan skill E. Kelima, staf Nasus 27. Oke, Renard. Mana saya harus lagi Renard? Jangan-jangan bos. Sin itu mana saya habis bos, mau bantu. Warta, oke. Okay. Oh, your father come. Tunggu dong. Tadi mau lurus, mundur. Kalau lurus mundur justru yang rugi saya. Okay. Karena Nasus bisa keluar dari jangkauan turret dan Doi masih punya skill untuk membuat saya lambat, belum lagi stacknya. Bisa-bisa saya dikill di sini, di daerah sini ini. Maka saya pilih untuk bertahan di bawah turret sambil menghit supaya waktu lama di bawah turretnya. Win-win solution sih menurutku, sama-sama mati daripada saya mati sendirian. Yo Nasus, kamu kan menari. Menit ke-8, start Nasus 33, lumayan baik untuk menahan gempuran stacknya Nasus. Oke, meluncur ke mid. Yes, cukup dong. Oke, Renard. Nasus. Tapi saya nggak punya ulti. Dapat. Huh.
Waduh, WTF laptop ini saya nyindir karena tadi sebelum main ada yang apa ya, nganggep champion amumu nggak pantas untuk di top. Padahal kan kalau di game ini nggak ada yang baku untuk posisi championnya, nggak benar-benar baku gitu loh. Memang ada sih di game lain yang untuk champion top tulisnya ini saja, dan yang mid ini. Nah, champion untuk bot atau jungle yang cocok ini, tapi kan nggak mutlak kayak gitu kalau di LOL ini. Penting yang bawah. Oke, langsung TP. Nah, asis lumayan sadis untuk ngacurin turret. Jadi pilih aman sebelum turret saya banyak yang kosong. Oke, nasis. Ayo pilihan nasis. Kevin, hey, ngapain kau? Katanya aku pengecut. Nasus sudah terkill, saatnya nge-push turret. Tapi ada minion, kita bersihkan dulu minionnya. Darahnya masih full. Ada jungle pun nggak takut, masih bisa kabur. Dapat dong blatingnya. Dapat satu. Dua, bisa nggak ini? Dapat kayaknya. Lanjut. Oke. Oh, Nasusnya sudah datang. Punya mana? Beli sepatu untuk nambah speed. Untuk kabur atau ngejar Nasus. Oke. Dan beli mana? Karena mananya cepat habis. Turret plating will soon fall. Nasus nggak kelihatan. Awas mid. Let's find some friends. Tiba-tiba muncul di mid nanti. Ada Lee Sin ternyata, itu kan an ally has been slain. Oke, Nasus di mid, ya push aja top. Lumayan mengurangi turret. Oke, mid nggak kelihatan, lesion nggak kelihatan, Nasus nggak kelihatan. Oke, beda. Saya sudah datang. Aduh, nice. Oke,
Gabung dong ke mid. An enemy has been slain. Okay, enggak ada main di mid. An enemy has been slain. Oke, dapat turret satu lagi. Maju. Kirain ngancurin satu lagi. Dan gitu saya balik ke top untuk menyambut Gnosis Kun. Oh, where are we going? Ke TP. Kalau gitu saya bantu Dragon. Pakai transfer cap gitu nggak ngehit musuh tapi guna deh, ada niatnya makan minion tadi tapi karena keburu-buru justru ke turret-nya. Turret-nya hancur, akhirnya gagal TP. Let's find some friends. Ini masih terlalu sendirian. Ya ampun, gitu. Harusnya mereka malah mereka di bawah turret. Saya habis.
monster aja. Cantik sekali. Saatnya balik. Ambil penambah stamina. Lesin. Lesin mencari blue buff-nya. Kan? Untung saja tadi sudah minum vitamin penambah stamina. Jadi mananya bisa pulih lagi. Dapat, dapat mau kemana Panasus? Iya, isinya mau ngapain kamu? Aduh, yes. Sasagi. Oke, ambil track. Saatnya mengumel. Oke, sudah ada Sunfear Cap, Omen. Enggak, ini cuma bercanda kalau yang sombongnya ini. Where are we going? Masih ngomel. Siapa? Oh ini Anis. Ayo, ayo, jangan mundur bos. Gak perlu mundur. Tuh kan, Nasus itu yang perlu counter adalah stasnya. Kalau urusan keras itu masih bisa dinego. Tapi kalau stasnya sudah besar, itu yang sulit untuk dinegosiasikan. Dia jadi monster. Oke, split biar dapat jalur, beberapa jalur, jadi nggak cuma satu jalur aja ya. Split ke top. Masih split, splitless.
Obrolannya absurd. Aku ngomel-ngomel tadi tuh ngomelin satu tim karena waktu ngambil ini milih champion dibully sama tim, kamu gak di top gitu-gitu-gitu. Dikirain tim aku. Oke, ini Tres. Dikirain timnya aku. Ya, sama lawan sih juga amat. Oke sayang. Oke, manis kasusnya. Ayo dapet tinta, mana satunya? Oh, masih loading ternyata si Fir. Majulah. Dengar maju, apakah dapat tenta? Mantap gila. Oke, ayo. Pistolet. Tinggal sedikit ya. Stress. Mana ini. Ah, saya mati saja. Nana. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya menggunakan Amumu di top lane melawan Nasus. Dan jangan bosan-bosan untuk mengunjungi channel ini walaupun masih new player, editan buruk, video tak jelas. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.